Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para sahabatku semuanya yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah kajian tentang benarkah memasak dan mencuci ataupun pekerjaan rumah itu adalah kewajiban seorang istri. Di sini yang akan Al-Fakir jelaskan adalah kajian tentang hukum atau kewajiban seorang istri itu. Pada umumnya banyak orang yang beranggapan bahwa mencuci dan memasak atau pekerjaan rumah lainnya adalah kewajiban seorang istri, sedangkan mencari nafkah merupakan kewajiban bagi suami. Akan tetapi, baik istri maupun suami itu kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Di dalam Islam, Allah sudah mengatur hak dan kewajiban-kewajiban suami dan istri, mulai dari urusan menjaga ikatan tali pernikahan hingga perkara setelah perceraian. Namun di balik itu semua, kedua belah pihak wajib menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada pasangannya masing-masing dengan hati yang lapang, ikhlas dan sabar. Seorang istri berhak mendapatkan setidaknya dua nafkah dari suami, berupa harta dengan jumlah yang ma'ruf yang diketahui, dan mendapatkan nafkah badan yaitu menggauli atau menjima dengan cara yang patut sesuai dengan aturan-aturan agama Islam, aturan-aturan syariat maksudnya. Di dalam ajaran Islam pula, perempuan sangat dihormati, juga memposisikannya sebagai makhluk yang terhormat. Jangan disia-siakan, jangan dihina karena perempuan, karena itu istrinya, kemudian dihina atau disia-siakan atau disepelekan. Itu tidak boleh, tidak boleh. Hal tersebut diajarkan di dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah, di mana para ulama itu sepakat, baik itu madhab Syafi'i, Hambali dan sebagian madhab Malikiyah, berpendapat bahwasanya hal itu bukan menjadi kewajiban istri. Jadi mencuci, memasak atau pekerjaan rumah lainnya itu bukan kewajiban seorang istri. Hanya saja lebih baik jika istri itu membantu suami dalam urusan rumah tangganya sebagaimana yang berlaku di masyarakat. Ingat ya, bukan kewajiban istri. Dhahabal jumhuruh asyafi'iyatu wal hanabalatu wa ba'dul malikiyati illa anna khidmata zawji la tajibu alaiha lakin al-ula laha fi'lu majaratil ajatibiyya. Jumhurul ulama, ulama madhab Syafi'i, madhab Hambali dan sebagian madhab Maliki itu berpendapat bahwa tidak wajib bagi seorang istri membantu suaminya, tetapi lebih baik jika melakukan seperti apa yang berlaku. Artinya, istri itu tidak wajib mengerjakan pekerjaan suaminya. Dengan kata lain, pekerjaan di dapur, pekerjaan rumah tangga, mencuci, memasak, ya, itu adalah pekerjaan suami. Tetapi alangkah baiknya istri itu juga membantu sebagaimana yang terjadi di kalangan masyarakat. Tuh ya. Jadi kalau masalah urusan wajib itu bukan kewajiban istri, melainkan kewajiban dari suami. Wal ula, membantu itu lebih utama bagi seorang istri. Wa qa'a su'alu fil darsi hal yajibu 'ala ar-rajuli i'lamu zawjatihi bi annaha la tajibu 'alayha khidmatun mimma jarat bihil 'adat min at-tabakhi wal kunasi wa nahwihima mimma jarat bihi 'adatuhunna
amla. Wa aujabna bi anna dhahiral awwal li annaha idza lam ta'lam bi adami wujubi dhalika dhannat annahu wajibun annaha la tastahiqqu nafaqatun wala kiswatun illam taf'alhu fasarat ka annaha makruhatun 'alal fi'li. Wajib atau tidakkah bagi seorang suami itu membantu memberitahu istrinya bahwa sang istri tidak wajib membantu memasak, mencuci atau pekerjaan rumah lainnya? Ini artinya begini, apakah suami itu wajib memberitahu kepada istrinya bahwasanya ke pekerjaan rumah tangga, pekerjaan dapur, pekerjaan mencuci, masak dan lain sebagainya itu adalah bukan kewajiban bagi seorang istri? Apakah suami wajib memberitahu ini kepada istrinya? Jawabannya adalah wajib bagi suami memberitahu hal tersebut. Karena jika tidak diberitahu, seorang istri bisa menyangka hal itu sebagai kewajiban, bahkan istri akan menyangka pula bahwa dirinya tidak mendapatkan nafkah bila tidak membantu, bila tidak mengerjakan pekerjaan rumah tangganya, mencuci, memasak dan lainnya. Hal ini akan menjadikan istri merasa menjadi orang yang terpaksa. Jadi suami wajib memberitahu kepada istrinya bahwasanya pekerjaan rumah tangga, mencuci, memasak dan lain sebagainya itu adalah kewajiban dari suaminya, bukan kewajiban dari istrinya. Istri hanya lebih utama saja kalau mau membantu. Paham ya? Ingat, ini ilmu ini harus disebarkan. Jadi kalau ilmu ini bermanfaat, silahkan disebarkan ini ilmu, disebarkan kepada orang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita mengambil intisari dari apa yang telah Al-Fakir sampaikan, apa yang telah Al-Fakir jelaskan ini adalah sebuah ilmu. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.